Siap, maksudnya siapa? Aku balik lagi ke sini, udah jadi calon presiden untuk melaporkan laporan harta kekayaan. Oke. Okay. Salam terus bergerak. Presiden kampus. Hai guys. Halo. Assalamualaikum teman-teman. Iya, terus nanti dikasih efek-efek. Apa? Hai. Sekarang kita lagi di KPK. Again. Yeah. Tadi tuh kita dari tadi tuh kita abis dari TII. Yes, Transparency International Indonesia. Yeah. Tadi kita ada diskusi sama Mas Agus Sarwono, yeah. sama Nur Fajrin. Nur Fajrin. Jadi kita terus bergerak itu kolaborasi dengan TII. Yap. Kan sama-sama T belakangnya I. Salah TII ya, jangan TII. Oh iya, TBI dengan TII. Dia bahasa Inggris ya. Ya. Jadi kita tuh banyak diskusi macam-macam tentang gimana sih caranya pelapor muda di Medan. Iya, nanti kolaborasi dengan pelapor muda juga, gengs. Kita dapat apa aja, Ci? Oh iya, kita dapat nih. Dapat stiker. Ini dari KPK. Ini dapat kaos. Dapat kaos. Iya. Sininya masih. Dapat kaos dari Dapet oh iya. Dapat minum. Iya, dapat minum sih dapat. Dapat apa? Ini CD. CD-nya 5. Enggak tanggung-tanggung ya, guys. Iya. Kita banyak dapat apa? Dan dapat gorengan. Dapat jus, dapat gorengan. Dan ilmu. Dan ilmu paling penting. Persaudaraan. Iya. Jadi sini nah. Bagus sih. Aku bagus cerah gitu. Dikenalin ini namanya Jackia. Sini Jackia. Jackia sini. Gak usah dikenal. Sini orangnya cantik loh, cantik banget. Kalau yang jomblo silakan komen di bawah ini. Yang jomblonya cowok cewek. Siapa aja? Oke, udah kita aja kali ya. Jadi ini apa? Ini merupakan pertemuan terakhir kita, guys. Kita akan berpisah. Iya, setelah lama bersama, 3 hari tidur bersama. Makan telur asin. telur asin ya. Dalam artian sebenarnya. Oke, okay. Guys. Ada ini nih, tahanan nih, coy. Mana? Lagi turun ada tahanan, coy. Tolong bilang dong kalau ada. Oke, selanjutnya, gengs. Lihat kan gimana penampakan orange. Kayaknya tadi sakit ya? Sakit apa? Enggak sih, itu si tahanan. Ada tahanan sakit ya? Di luar. Drama ini. Enggak tahu. Oh iya. Enggak, kita enggak jurnalis. Kita jurnalis amatiran. Oke, okay guys, itu dia perjalanan kita mulai dari tanggal 9. Tanggal 9 kita ngapain? Tanggal 9 ke KPK, tanggal 10 kita ke acara Sakti, ke ICW, acara Sakti. Sakti itu sekolah anti korupsi. Terus next kita kemana? Ke KPK lama. Ke KPK lama. ACLC. Oh iya, ACLC, ACLC. Anti korupsi. KPK lama. Iya, jadi di KPK lama tanggal 11 ya. Sekarang tanggal 12. Oh, tanggal 12 akhir Oke, jadi guys, jadi acara kita rangkumannya itu dari tanggal 10. Tanggal 10 kita kunjungan ke KPK untuk pertama kalinya. Iya. Dari siang sampai sore. Kemudian tanggal 11. Tanggal 11 kan? Iya. Tanggal 11 kita ke Sentul. Kita ke Sentul. Bogor. Lagi ada acara Sakti. Sakti dari ICW. Sakti itu sekolah anti korupsi. Kemudian hari ketiga kita ke
gedung KPK yang lama. Ke ACLC. ACLC Anti Corruption Learning Center. Jadi kita kemarin situ ada kayak workshop gitu, ya. Kayak pelatihan gitu. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Siangnya makan top band. Yeah. Dan sekarang hari ini hari yang terakhir, hari keempat ya. Keempat. Ternyata 4 hari ya. Padahal kalau kita kemarin di grup WA grup itu kita ngomongnya 2 hari gitu ya. Nyatanya 4 hari. Ya, sekarang kita 4 hari, hari keempat kita ke TII Transparency International Indonesia. Jadi kita itu tadi ada diskusi bareng ya sama kita dari Terus Bergerak diskusi dengan mereka to make a collaboration. Ya. Untuk berkolaborasi lah. Intinya untuk berkolaborasi. Terus apa lagi? Udah. Jadi yang di belakang ini pegawai KPK, yang sana pegawai kita. Tada. Yang ini pegawai saya, ini pegawainya. Ada lagi tuh. Apanya ada lagi? Oh iya, mana sih? Yes. Nggak tahu ya, semenjak di sini tuh kamu tahu ada lagi yang ya, biasanya aku melihat tahanan itu di TV sekarang aku lihat di sini, coy, real lah. Sini Jakia, kenalin, ini Jakia namanya pegawai kami. Pegawai. Oke, itu dia ya, itu dia rangkuman acara kita mulai dari tanggal 10 sampai hari ini tanggal 13. 3 hari coy, 4 hari. 10, 11, 12, 13. Oh iya, 3. Oh iya. Nah, dikurangi. Oh iya, enggak gitu dulu ya. Apa nih? Ya. Terakhir. Terakhir. Harapannya semoga kita tetap bisa terus bergerak. Terus bergerak juga. Oke, ayo dong kita buat ini dong, yel-yel, apa, jargonnya, terus bergerak institut. Kamu yang bilang terus bergerak institut ya? Oh iya, kayak ke 1, 2, 3, terus bergerak institut. Salam, terus bergerak. Kok gak keren? Anggap aja ini lucu ya. Mulai garing. Hai guys. Hi guys. Hi guys. Ada tragedi tuh, dikira enggak tahu. Maaf ya, sorry. Mulai apa namanya? Dari dulu kamu enggak sih temenin kan? Maaf. Ya maksud. Jadi parah ini apa-apa apa? Tinggal gimana ya biar halus gitu. Hilangkan politik identitas. Gimana? Sejak kamu pergi dari beberapa bulan yang lalu kan kamu pergi kan ke mana? Dia keluar kayak kakak. Udah. Ini satu-satu yang bercanda. Apa adanya aja. Tep. Sedih nggak sih? Sedih nggak sih kita mau berpisah? Sedih banget. Gak mau siapa kan masih ikut Bandung. Iya, itu sedihnya. Aduh, sedihnya lu sih ikut Bandung. Gimana ya Rip ini? Tinggalin aja gitu. Cuman tuh udah naik gambir. Gambirnya bukan yang ketujuan Bandung. Aku juga mau ya. Naikin ke Semarang. Aku bisa sendiri kok. Ini lagi sibuk pesan Grab. Mau balik ke rumah masing-masing guys. Mau balik ke rumah masing-masing ya. Ini deh. Bener. Ya. Itu. Sama hemat ini. Oh, tamu. Semoga nanti kesini enggak tamu lagi ya. Iya. Amin. Amin. Jangan tahanan. Selain tamu dan saksi ahli ya. Oh, udah. Nih, coy. Ah, sorry, sampai diambil satu-satu. Sedih kenapa? Tadi katanya enggak sedih. Enggak ada teman lagi. Teman tidur. Atau lewat HP-nya. Masih aku. Nih ganteng kan? Mana? TP baru. Itu waktu masih kurus. Tunggu dijem dulu. Enggak jelas, coy. Mana? Udah, jelas. Tahun berapa lahirnya, coy?
96 dong, paling muda. Oh, udah tua ya. Ini paling muda. Udah bisa nikah. Nanti aku balik lagi ke sini. Udah jadi calon presiden untuk melaporkan laporan harta kekayaan. Oke. Okay. Salam terus bergerak. Presiden kampus. Oh, mau balik kampus lagi. Mahasiswa. Tadi komen di lupa aku kayaknya waktu ketemu di Makassar. Oh, acara apa? Eiffel sih. Tapi aku enggak kenal dia. Masa? Undip 15 loh. Ya. Adik. Udah ketemu Mbak Grab-nya, Mbak? Mbak kalau di chat ya. Ini Grab kabarnya aku. Apa? Dia kan gitu doang ya perpisahan kita ya enggak. Titi Ai nge-inin kita nih. Titi Ai. TII. Mana coba lihat. Kita di ini. Share dulu dong sini dong. Aduh. Mana? Coba lihat dong. Gak jelas coy. Dia enggak nelpon tuh kan. Terus kita follow. Share dulu dong. Yes, follow ya. Terus kita. Katanya udah nyampe loh. Sopir Anda udah sampai. Makasih. Atas. Udah sambutan. 6576 WL. Mau dikirim di depan PPK Mbak? Pak. Ini lagi udah ke depan enggak ada lagi orang. Coba lihat di sini bayar Grab dulu terus. Siapa ya? Enggak apa-apa bayar aja. Enggak apa-apa kalau dari aku udah aku ikhlasin. Video ini yang di sana cemburu lagi. Kita belum. Kalau ya. Hai. Harus apa pencitraan kayak gini? Pencitraan. Tolong di unsubscribe ya dia. Ya tolong. Ini banyak pencitraannya ini. Kayaknya mau jadi caleg ini si Lucia ini. Ayo di gedung ini teriak-teriak. Halo semuanya, panggilannya apa ya pemirsa? Kembali lagi di TBI. Gak ada, ini bukan cengkeh TBI. Ya, jadi aku mau latihan reportase. Di depanku ada kursi, di situ ada Garuda. Kita lagi ada di kantor KPK, kantor barunya KPK Gedung Merah Putih. Terus samping saya ini ada orang mana ya? Lumajang ya Mbak? Salah ya? Dikat aja. Undip. Bukan, kamu kan Lamongan. Jadi Mbak, acaranya ngapain Mbak di sini? Ya gini-gini aja. Ngapain? Wifi-an sampai gedung KPK ya Mbak? Iya, numpang Wifi-nya di sini. Emang di sini kenceng banget ya Mbak koneksinya? Bukan kenceng lagi. Mungkin emang koneksi gedung KPK ini didesain buat ini yang menangkap para koruptor. Jadi Wifi-nya nggak selelet kosan kita guys. Ya sekarang, udah itu aja. Reportase kali ini. Jadi di sini intinya kantornya gimana ya? Luas banget buat teman-teman yang suka simplicity, menurutku cocok banget sih. Makanan di kantin juga enak-enak. Makanan di kantinnya enak-enak. Musolanya dekat, bersih banget. Toilet bersih banget. Bikin diare. Terus wah, staff-staffnya asik-asik. Ya kayak yang di belakang itu. Ya kayak di belakang tuh kakaknya siapa? Gaul-gaul. Say hi, Kak. Siapa kakaknya? Udah gitu aja. Buat yang penasaran sama kerja di KPK, jangan ikutin vlog yang rajin. Jangan nonton vlog ini terus, kembali belajar. Kembali fokus sama kesibukan. Dan gak usah di-subscribe. Udah, semoga berfaedah walaupun ini sebenarnya vlog asal-asalan. Kamu pengen foto tadi?